Sabtu 21 April 2018, SMA Negeri 21 Makassar menggelar kegiatan dalam rangka memperingati hari kelahiran salah satu pahlawan wanita, yakni Raden Ajeng Kartini. Kegiatan bertema wujudkan kreativitas, inovatif, dan karakter Kartini dalam tantangan pendidikan global. Tema ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sosok Kartini di zaman sekarang menjadi sosok inspirasi, motivasi, dan menjadi salah satu titik balik dari perjuangan Kartini dalam beberapa tahun silam. Kartini saat ini tidak hanya mengenakan kebaya, melainkan bagaimana kemauan para wanita Indonesia untuk melakukan hal yang biasanya hanya dilakukan oleh para pria tanpa harus keluar dari status gendernya sebagai wanita. Peringatan Hari Kartini ini dirangkaikan dengan upacara yang dihadiri kurang lebih 100 orang yang terdiri dari siswa-siswi, orang tua siswa, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kantor Wilayah 1 yang diisi dengan kegiatan beberapa lomba serta talk show. Tema roh kegiatan hari ini bagaimana sosok Kartini di zaman now ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah super inovasi, menjadi sebuah momen titik balik daripada perjuangan Kartini yang beberapa puluh tahun yang lalu. Dari kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan Kartini untuk masa depan yang mampu survive dalam tantangan dunia pendidikan yang sangat besar, sehingga Kartini yang ada di Jawa Tengah dapat diregenerasi. Apresiasi kepada Kepala UPT, Kepala UPT SMA. Banyak kegiatan-kegiatan yang dirancangkan hari Kartini, utamanya pemberian apresiasi kepada anak yang lolos di Para generasi Kartini diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dan harus tetap berprestasi. Ihsan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.